محمد الغزالي التوسي رحمه الله وفي الكتاب سالفتي يا بني يا بني إسرائيل لا تقولوا العلم في السماء من ينزل به ولا في نخوم الأرض ولا في تخوم الأرض من يسعد به ولا من وراء البئار من يعبر ويأتي به العلم مجعول في قلوبكم تأدبوا بين يدي بآداب الروحانيين وتخلقوا إلي بأخلاق الصديقين أزهر العلم في قلوبكم حتى يغطيكم فيأمركم وفي الكتب السالفة dan di dalam kitab-kitab yang dahulu ya Bani Israel. Jadi ini berarti Israeliat ya. Jadi Israeliat itu la yusaddaqu wa la yukadzabu, tidak dibenarkan, tidak didustakan semuanya. Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Itu Israeliat. Wahai Bani Israel, takulu, janganlah kamu mengatakan al-ilmu fissamai, ilmu itu ada di langit, man yanzilu bihi, siapa yang akan turun dengan membawa ilmu itu, wala fi tuhumil ardi, dan jangan kamu katakan ilmu itu berada di batas bumi, ya, bawah bumi maksudnya, ya. Man yas'adu bi, siapa yang naik dengan membawa ilmu itu? Wala mi wara'il bi aliman ya'buru bihi wa ya'ti bihi. Dan jangan kamu katakan ilmu itu ada di balik lautan. Siapa yang lewat dan siapa yang datang dengan ilmu itu? Ilmu maj'ulun fi qulubikum, ilmu itu ada, dijadikan di dalam hatimu. Ta'addabu baina yadayya, maka oleh karena itu ya, ini kata Allah, ilmu itu berada di dalam hatimu. Ta'addabu alayya baina yadayya, jadi ilmu itu berada di dalam hatimu, dalam hati ilmu. Jadi ilmu ada di sini. Ini yang suka saya katakan. Ini. Ya. Sering saya dulu saya pernah mengatakan ilmu itu ada di sini. Ta'addabu baina yadayya bi'adabin ruhaniyina. Oleh karena itu beradablah kamu di hadapanku dengan adab-adab ruhani, maksudnya para malaikat. Jadi kita dikasih ilmu, beradablah kita kepada Allah. Ilmu di sini. Beradab itu bagaimana? Jangan berbuat maksiat, jangan berbuat kedurhakaan. Jadi ketika kita berbuat maksiat, berbuat kedurhakaan, ya, berarti kita enggak adab. Ilmu ada di sini, kita berbuat maksiat di depan ilmu. Beradab, jangan begitu. Dengan adab-adab para malaikat. Wa takhallaqu ilayya bi akhlaqi siddiqin. Dan berakhlaklah kamu kepadaku dengan akhlak-akhlak siddiqin. Ini orang-orang yang siddiq, perkataan dan perbuatannya benar, jujur.
amaliyahnya benar. Omongannya dengan amaliyahnya sesuai. Nah, kalau kita beradab dengan ilmu kita, kita sadar ilmu kita ada di dada kita di sini. Ya. Ilmu kita ada di hati kita, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berakhlak dengan akhlak orang-orang yang siddiqin. Dua. Apa yang Allah akan berikan kepada kita? Uzhiril ilma fi qulubikum. Aku akan jelaskan, aku akan menjelaskan ilmu di dalam hati-hatimu, hatta yughatiyakum fayaghmurakum, sehingga ia akan menutupimu dan akan menutupimu sama ya. Jadi ilmu akan nyelimutin kita. Masya Allah. Artinya penuh kita dengan ilmu. Kalau kita beradab dan berakhlak. Jadi kita mau berbuat maksiat malu, ada ilmu. Kita tahu ini haram, enggak mau, malu. Berbuat maksiat ini enggak mau, malu. Berbuat maksiat itu enggak mau, malu. Ada ilmu di dada. Ya. Wa qala Sahlun, berkata Imam Sahal At-Tustari, kharajal ulama'u wal ubadu wal zuhadu, keluar para ulama dan orang-orang yang ibadah dan orang-orang yang zuhud, minat dunia daripada dunia, maksudnya meninggal dunia, wa qulubuhum mukfalatun, sedangkan hatinya tertutup, walam tuftah, dan tidak dibuka, illa quluba siddiqin, kecuali hati-hati orang yang siddiqin wa syuhada dan syuhada. Jadi kalau syuhada kebuka hatinya, siddiqin kebuka hatinya. Ya, siddiqin orang-orang yang perkataannya sesuai dengan omongannya, benar. Summa talaqallahu ta'ala, kemudian ia membaca firman Allah Ta'ala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisinya ada kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaula anna idraka qalbi man lahu qalbun bin nuril batini hakimun ala ilmi zahiri lima qala sallallahu alaihi wasallam, istabti qalbaka wa in aftauka wa aftauka. Walaulah, jikalaulah bukan, anna jikalaulah tidak, boleh begitu, anna idraka qalbi, bahwa mendapati hati, man lahu qalbun, hati, orang yang mempunyai hati, bin nuril batini, jikalaulah bukan bahwa, jikalaulah tidak ya, jikalaulah bukan bahwa mendapati hati orang yang mempunyai hati itu dengan nur batin. Ya. Jadi mendapati hati dengan nur batin. Hakimun ala ilmi zahiri, dia itu menjadi hakim atas ilmu zahir. Lima qala, karena bahwasannya Nabi SAW bersabda, istafti qalbaka, minta fatwalah olehmu kepada hatimu, wa in aftauka wa aftauka, sekalipun mereka berfatwa kepadamu, sekalipun mereka berfatwa kepadamu, seperti ayat 3, sekalipun mereka berfatwa kepadamu. Jadi kita punya hati, ada orang begini 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 begini, lalu kita ya, kita menjalani agama Allah dengan sebenar-benarnya. Enggak ada yang haram kita kerjain, enggak ada. Kita benar-benar takut dan kita yang tahu. Ini kita udah ngaji, kita tahu ini halal, ini haram, kita jauhin yang haram-haram. Kita tahu, kita tinggalkan semua yang haram-haram. Apa yang diperintahkan kita kerjain. Lalu ada orang berfatwa.
begini, 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 begini. Ama kita enggak masuk, enggak paham. Maksudnya enggak nerima. Nah, bagaimana caranya? Istafti qalbak. Minta fatwa kepada hatimu. Minta fatwa sama hati kita. Insya Allah itu benar. Dan saya percaya kalau ada orang yang selalu menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhkan apa yang Allah larang, insya Allah orang itu penuh dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dituntun sama Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi'i an rabbi azza wa jalla, pada apa yang ia riwayatkan akannya dari Tuhannya azza wa jalla. Hadis qudsi. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu fa idza ahbabtu kuntu lahu sam'an wa basaran. Al hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fima yarwihi, pada apa yang ia riwayatkan akan hadis itu, an rabbi azza wa jalla, dari Tuhannya azza wa jalla, la yazalul abdu, senantiasa hamba itu, ya taqarrabu ilayya, berdekat diri kepadaku, bin nawafil, dengan segala yang sunnah, hatta uhibbu, sehingga aku mencintainya. Ya, jadi kalau kita kepengen dicintai oleh Allah, rajin-rajin sholat sunat, rajin-rajin puasa sunat, zikrullah, semua amaliyah. Walaupun orang masuk surga bukan karena amal. Ini orang banyak kekecoh di sini. Kita masuk surga bukan karena amal, betul. Kita masuk surga bukan karena amal. Kita masuk surga bukan karena sholat kita. Kita masuk surga bukan karena puasa kita, zikir kita, sedekah kita. Benar, bukan. Iya. Maka kalau begitu, kita enggak usah banyak-banyak ibadahnya. Yang penting ibadah. Karena yang membuat masukin kita ke dalam surga bukan amal kita, yaitu rahmat Allah, karunia Allah. Benar enggak tuh omongan? Benar itu. Cuma kadang kita itu omongan benar tapi kekecoh. Akhirnya dia sedikit ibadahnya. Dia lupa dengan ini. Dan juga ada yang mengatakan dalil yang lain, apa? Allah tidak melupakan amal kita walau sedikit. Maknanya apa? Perbanyaki amal. Perbanyaki amal. Sholatnya banyakin, puasanya banyakin, zikirnya banyakin. Kenapa? Nih, kalau ini supaya kita dicintai sama Allah. Dan apa? Enggak ada secuil pun amal kita yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbanyaki amal kita selagi kita masih kuat. Ntar udah tua, udah enggak kuat. Mau sembahyang banyak, enggak kuat. Mau puasa banyak, enggak kuat. Apalagi udah miskin, mau sedekah banyak, enggak kuat. Tapi dulu udah ngantongin amal. Udah ngantongin amal. Nah, makanya amalnya dikunci. Dengan apa? Bil ijtinab, dengan menjauhkan daripada larangan Allah. Jauhin larangan Allah. Itu namanya kita kunci, ditaruh di dalam box. Ya. Biar nanti di surga kita tinggal ambil.
Ya, utuh semuanya. Jangan riba, jangan sum'ah, jangan riya. Ya, macam-macam dah penyakit-penyakit yang itu. Kita kunci. Jadi senantiasa seorang hamba senantiasa ini berdekat diri. Jadi dianggap dia sedang berdekat diri ilaiya kepadaku bin nawafil dengan sunat-sunat. Jadi kalau kita pengen dekat diri sama Allah itu dengan lakukan sunat. Hatta uhibau sehingga aku mencintai dia. Jadi Allah akan mencintai orang yang melakukan segala sunat-sunat. Jadi kalau begitu ya, kekasih Allah siapa? Tuh yang banyak ngerjain sunnah, bukan yang ya ngambil duit kagak di kantong ada duit. Nih kan lihat nih, kantongnya kosong. Lu lihat kantongnya kosong, ada duit 1000. Bukan yang begitu. Tapi yang rajin ngerjain sunnah, sholat sunatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak, sedekahnya banyak, ini dia. Dan istiqomah. Nah kita kalau ada orang kayak begitu, deketin tuh. Deketin. Insya Allah ntar kita nular. Ya. Paling kagak kita termasuk tercatat orang yang mencintai itu. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku sudah mencintai dia. Jadi sudah dicintai ini sama Allah. Jadi rupanya ada hamba yang dicintai oleh Allah. Kuntu la usam'an, maka aku menjadi baginya pendengaran. Wa basaran, penglihatan. Jadi ya, pendengarannya, penglihatannya, ya Allah jadi penglihatannya, pendengarannya. Maksudnya apa? Ada yang ulama menafsirkan dia kalau ngelihat yang halal terus, dengar yang halal terus, enggak yang haram, dijagain sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkat apa tadi? Melakukan berbagai yang sunnah. Dia melakukan berbagai yang sunnah, yang sunnah-sunnah, yang wajib udah pasti. Dilakukan yang sunnah-sunnah. Puasanya banyak, zikirnya banyak, sedekahnya banyak. Nah, nanti insya Allah dengan begitu Allah akan jagain dia daripada kemaksiatan mata, kemaksiatan telinga, kemaksiatan mulut, tangan, kaki, dijagain sama Allah. Begitu maknanya. Mudah-mudahan kita dikasih demikian. Amin. Ya.